sering banget bikin mie goreng, terus atasnya dikasih saus. Ibu bilang itu spaghetti. Ah, sudah. Ibu lanjutkan lagi. Kalau kalian makan dengan makanan kesukaan kalian, maka harus memperhatikan apakah itu bergizi atau tidak. Nah, kita harus memenuhi makanan dengan gizi seimbang. Seperti protein hewani yang terdiri dari ayam, ikan, daging, telur, dan susu. Lalu, protein nabati seperti kacang-kacangan, tahu, dan tempe. Jangan lupa juga sayuran dan buah-buahan. Sumber karbohidrat juga dibutuhkan seperti nasi, roti, mie, dan jagung. Nah, satu lagi, minum air juga harus teratur. Demi kesejahteraan bersama, sore ini teh bakalan ada penyuluhan tentang pedoman gizi seimbang di Balai Desa tuh Kokwat. Aiyah, woi pasti datang nanti Pak RT. Ada cemilan nggak ya? Demi kesejahteraan bersama, nggak ada tuh kok. Itu mah cuma penyuluhan saja. Tapi penting atuh. Kita mah kudu denger. Gizi seimbang teh sangat penting bagi keluarga. Aiyah. Oke, Pak RT. Woi dateng meski gak dapat cemilan, ha. Kok kuat teh masih inget kan? Kalau dulu teh disebut makan 4 sehat 5 sempurna. Nah, sekarang teh sudah diganti menjadi pedoman gizi seimbang. Iya. Woi masih inget, Pak RT. 4 sehat 5 sempurna. Ah, tapi 4 sehat 5 sempurna itu apa? Tuh Kokwat, demi kesejahteraan bersama. Katanya teh masih inget. Kok gak tahu 4 sehat 5 sempurna? Demi kesejahteraan bersama, 4 sehat 5 sempurna itu teh menekankan, yaitu makanan pokok, lauk pauk, sayur mayur, terus apa ya? Oh iya, buah dan susu. Iya. Itu maksud Owe, malah sudah dijelaskan sama Pak RT ya. Ya, nggak jadi Owe jelasin, ah.